Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan ceramah pembekalan kepada Komandan Satuan Dansat TNI ITA 2023 di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah, Kamis 9 Maret tahun 2023. Setibanya di Akmil, Menhan Prabowo disambut Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dan Pusenif Letjen TNI Anton Nugroho dan Gubernur Akmil Maijen TNI Legowo W.R. Jatmiko. Dalam pembekalannya, Menhan Prabowo menyampaikan pesan khusus kepada para dansat agar pertahankan tradisi dan kehormatan prajurit TNI Angkatan Darat. Angkatan Darat adalah benteng terakhir Republik kita, tegasnya. Sebagai prajurit TNI, sejak muda kita telah mengambil sumpah. Kita telah bersumpah untuk membela negara bangsa rakyat kita. Kita telah memilih profesi prajurit yang artinya pada intinya dan pada akhirnya adalah kita semua telah siap memberi jiwa dan raga kita untuk bangsa dan negara kita. Itu arti prajurit, itu yang saya sampaikan kemana-mana. Saudara-saudara, sadarkah mengapa negara memberi Anda seragam? Mengapa di dadamu diberi lambang-lambang? Apa artinya ini semua? Artinya itu adalah kehormatan. Semua yang ada di dada kalian, juga di dada saya, itu kehormatan. Kenapa? Karena seluruh rakyat, seluruh bangsa mengerti si prajurit ini, si orang ini siap mati untuk negara.